حتى سمعت تنميس سوى المنصور أبو المنصور بن عبد الله القرواني في سفرته إسلامي عن قولة رحمه الله تعالى قولة في العصر والجنة وإذا بشر وسهلت عليه الدنيا شرع الوسع من الكفار سبحانه سبحانه وتعالى Barona
yang mulia bagi Allah yang ring di mana tempat itu diadakan guna karon diskusi atau ta'aruf atau merancang yang berkaitan dengan agama. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan satu wasilah, satu sahabat, semoga kita bersama-sama akan selalu diberi pada Allah kekuatan iman dan Islam, terutama diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin. Hormatnya salam-salam, semoga Allah selalu curahkan nur bagi dan Nabi Muhammad sebelumnya minta maaf atas tidak hadirnya Bapak Kiai, mungkin banyak acara ya, karena beliau termasuk terikat dengan adanya rolling keempuan karena butuhkan dana untuk pembangunan. Dengan itu atas tidak hadirnya semoga Bapak bisa memaafkan dan memaklumi. Dan sebelumnya apabila penyampaian penjabaran dari kami dari saya pribadi kurang jelas, mungkin itu adalah karena bahasa kita ini sangat dan sulit dan untuk dicerna dengan akal-akal seperti kita orang-orang awam ini. Kita bahas yang berkaitan bab ridho, bab ridho. Kalau kita mengartikan bab ridho itu adalah menjelaskan apa saja yang Allah berikan kepada kita semua, kita harus ridho. Pengertian ridho itu, kalau kita mengartikan dalam kitab Sunan Taufik, ar-ridho adalah sulul qalbi bima qada. Jadi ridho itu apapun yang terjadi, apapun yang menimpa pada diri kita, kita harus merasa sururun qalbi, kita harus gembira, tidak ada mengeluh, tidak ada merasa kita itu tersisihkan atau kita ini adalah orang yang tidak akui. Semua yang diberikan Allah bentuknya apa saja, mau musibah, mau bentuknya rezeki, yang nikmat itu adalah kebaikan bagi semua manusia. Maka bahasa ridho itu artinya ridho adalah sururul qalbi bima qadara. Tetap hati kita akan merasa gembira apapun yang telah ditentukan oleh Allah. Jikalau kita diberi Allah sakit setahun, kita harus merasa gembira, jangan sakit hati. Itu kata Tuhan Allah. Geribai kudu ridho. Iya, maknanya kayak kue. Maka walaupun di sini bahasanya pabulit dari Jawa Sunda, Pak, ya susah untuk ditafsiri gitu. Kalau Al-Faqih Allah Anhu hadasana Abi Rahimahullah Ta'ala hadasana Al-Abbas bin Fadil Ana Fudel Fadil Amun Ana Yane Fudel Amun Ana Yane Fadil. Ini susahnya bahasa Arab. Hadasana Musa bin Nasir Al-Hanafi hadasana Muhammad bin Ziyad Al-Kawfi An Maimun bin Mahron Kala Amarani Umar bin Abdul Aziz Rautala Anhu An atihi figuri sahrin marrotain fajituhu yauman panudra ilaya min faqih hiskin lagu fa'adhin ali qobda'an ablaru albab pada khaltu kama'ani fa'idha huwa qo'ibun ala bisati lahu wasa da'onatin ala qadil bisati huwa yan qobu komisor lahu masalim tu alaihi waroda alaihi salam walam yajal bi hatta ajlisani ala sa dikonatihi sumasai am umaroina wa an amri syartina syaratina an jala wazatina wa an sujunina wa an sa'irina kuliha sumasalami an khosatil amari falama nahitu la'akhroju kultu ya amir mu'minin ma fi ahli betika man yakfika ma aro kola maimun yakfika minadunya ma balagoka almahal nahmu al-yawma hauna wago dan bimakin ahun summa khorostu wa tarok bubu blenger. Ini dalam satu hikayat yang terjadi ketika Umar bin Abdul Aziz, Umar ibnu Abdul Aziz, jadi Umar bin Abdul Aziz, Abdullah Abdul Aziz, Umar ibnu Abdul Aziz.
adalah menyuruh kepada Maimun supaya Maimun itu mendatangi rumah saya setiap bulan dua kali ya, min kulli syahrin marrataini. Jangan lupa Maimun, setiap bulan kamu sering datang ke rumah saya dua kali aja. Itu seperti ajak lana ing dolan di rumah ya sebulan kau kalian ya ajak kami ku dengar kebunyiannya ya ini sebulan dua kali ya ping fajik tuh yauman. Bahkan saya pernah datang pada satu hari yang telah diwasiatkan fanatura ila min fawqi hisni lahu, dia melihat kami dari atas benteng. Mungkin ada rumah kan ada yang lebih tinggi ya. Kalau benteng di sini seperti tembok, bukan benteng. Isfi ini adalah seperti penjaga satpam. Itu benteng, itu tembok. Pos penjaga. Ya, itu tepat sekali. Pos. Kemudian melihat saya dari pos tersebut. Pak Ayrarli, lantas, hai nenek, Maimun, masuk, masuk, masuk. Nah, dia langsung memanggil Maimun suruh masuk. An ablugu albab, sebelum dia nyampe ke pintu, Umar Abdul mengambil. Maimun sini, sini masuk, masuk. Pada khultu kama ana. Seperti apa yang disampaikan oleh Maimun. Fa'idhan wa qaidun ala bisatillahu wa sadaqonatin. Ketika dia datang ke Umar Abdul Aziz, dia sedang berduduk dalam di atas tikar ya. Ini lemek apa sih kau nanti kok apa sih? Ya. Umar mendapatkan presiden Pak. Dari kan tikar ya. Iyalah. Tikar yang bagus lah ya. Oh, yang tikernya enggak seperti tikar jas seperti inilah. Mungkin dia itu adalah Umar Abdul adalah seorang raja ya. Oh, seorang khalifah waktu itu raja Islam di Arab. Dia adalah seorang wali. Umar Abdul adalah wali, tidak ada pemimpin seperti dia. Dia yang wali jadi pemimpin dia daripada meninggalkan berjamaah, meninggalkan jabatan. Tidak seperti orang citra daripada jadi meninggalkan jemaah. Dari RT meninggalkan jemaah. Daripada dipecat RT meninggalkan berjamaah. Citra makanya gue omelah semua yang mana. Abdul Aziz, daripada saya meninggalkan jabat, meninggalkan jabatan silakan buat apa jadi presiden? Daripada kita meninggalkan berjamaah salat. Itu kata Abdul Aziz, tapi ini kelasnya, udah kelasnya Mang Iing gitu. Ala qadir bisa wa huwa yarqul qamisan lahu. Dia sedang menambal pakaian. Coba. Lagi nyulami komison. Yang kamu komison nambal baju gamis. Apa sih yang nambal? Jahit bareng. Ya. Aneh orang coba. Seorang pemimpin raja nambal. Gengsi temen. Malah nabe erup nih kayaknya kelas parurak lagi tambalan. Baru urah kok presiden bareng. Ya. Si Umar adalah menambal pakaian gua kaumisnya yang soek barangkali seperti itu. Jadi bahasanya memang. Pasalin tu alai parod alai. Assalamualaikum waalaikumsalam ya Maimun. Walan jelepi atta ajlisani dia tuh. Sini sini duduk duduk bersama aku duduk. Ya biasalah. Jago mainin barang barang jago. Suma saale an Umaroina terus takon. Ini pemimpinmu. Bagaimana cara kau memimpin? Bagaimana pemimpin kamu dalam memberikan barisan, mengatur tata cara kenegaraan diatur. Wa'an amri syaratina, dan bagaimana kamu cara memerintahkan polisi, memberikan keamanan terhadap masyarakat yang mengawasi dalam lingkungan diperintah. Wa'an jala wajatina, dan bagaimana perjurit-perjurit kamu hebat atau enggak? Pertanyaan yang ditanya pemimpin kamu, polisi kamu, perjurit kamu, wa'an sujudina, dan bagaimana di penjara, berapa orang yang di penjara? Makanya wajar lah seorang presiden ini sebagai Maimun ditanya bagaimana kamu seorang pemimpin dalam pemimpinan kenegaraan, mungkin menjadi pemimpin desa, mungkin dari camat, bagaimana cara dari camat di binong, bagaimana cara memberikan aturan dan program pemerintah, mungkin ditanyakan.
Wa an sa'irina kuliah, dan bagaimana cirinya orang-orang yang beragama. Kamu harus tahu memang. Pemerintah itu harus tahu cara jadi pemimpin harus bagaimana, cara mengatur polisi, mengambil kebijakan sebagaimana, cara memberikan nasihat pada LP bagaimana, cara mendidik ya, terus bagaimana keagamaan bagaimana. Summa asai'an khosati amri, setelah itu baru menanyakan hal-hal yang tertentu kepada dirinya sendiri. Fala manahitu la akhruju qultu ya alaminin ma fi ahli baitika man yakfika. Setelah dia menanyakan kepribadian khosoh tertentu keberadaannya, fala manahitu, ketika kita bangun la akhruju, akan keluar qultu, dia bertanya ya amrul ma fi ahli baitika man yakfika ma arqala ya mimun. Ya apa yang kamu yang pernah mencukupi pada dirimu sendiri? Nah, ya. Qala waqultu ya amirul mukminin, ma fi ahli baitika, ma iku sapa, ma utawi sapa iku fi ahli baitika ing dalam ahli baitisira, rupane man yakfika ma aro, tidak tahu. Ya tanya raja itu tidak tahu apa siapakah yang menganggap yang cukup pada dirimu ayah raja, yang telah kita punya menjawab yang lebih cukup itu siapa, cukup satu orang saja yang bisa menangkan dirimu siapa ayah Amirul ini. Ya jawab maaf saya tidak tahu, tidak tahu ini aku kena aku nih dunia ini. Siapakah yang bisa menenteramkan dalam hidup kamu? Siapa yang bisa menenangkan diri kamu? Yang merasa cukup dengan seseorang tidak pernah gelisah hidupnya? Jawab ma'arok, saya tidak mengerti. Kola ma'arok, saya tidak mengerti. Kola umarabu ya maimun. Ya mungkin ini ditanya oleh Amirul Mukminin, nanya sama maimun, maimun aku tidak mengerti ya Amirul Mukminin. Kola ya memun yakbika min dunyaka ma balagoka almar. Kalau bagi saya maimun, apa saya yang datang kepada dirimu maksudnya itulah yang mencukupi, enggak usah cari kemana-mana. Dan maksudnya usah jalan keluar negeri lagi lah. Apapun yang datang ke tempat rumah itu yang datang itu sudah cukup. Ma di situ yakbika minadunya kama balagoka albahal nahnu alyoma hauna. Apapun yang datang pada dirimu pada waktu itu pada tempat kamu itulah yang bisa mencukupi dalam kehidupan manusia, kata Amirul Mukminin. Nah sadik maring maimun, maimun orang bisa jawab bangkola ya maimun yakbika minadunya kama balagoka almahal nahnu alyoma hahunan. Aku ada di situ. Sekarang ada di situ. Besok belum tentu saya ada di situ. Kadang-kadang ada di luar situ. Mungkin fi makanil akhir. Summa kharastu wa tatarabtu. Jadi keder apa saja yang datang pada dirimu, aku harus terima dengan tulus hati. Itulah namanya ridoing. Jangan cari yang enggak mantap kayaknya orang enggak terima. Kalau setiap hari saya kemarin enggak makan, berarti enggak ridho enggak makan juga ya. Jadi apapun yang terjadi pada waktu kita harus ridho. Punya uang harus cari, kalau enggak dapat itu harus ridho. Orang liras dong. Ya aja gelendeng harus coba waktu nih. Apapun yang datang. Itu kan seperti itulah. Jadi memang sing bara ridoka apa saja yang datang pada diri saya pada hari ini belum tentu akan sah pada hari yang besok dan bisa. Jadi harus terima itu. Maksudnya kayak ini. Selalu bahasa ridho. Ridho mah apapun yang datang, apapun yang menimpa, cukup atau tidak cukup, kita harus terima. Namanya ridho. Duit sama eneng apa? Ya orang ridho itu mah. Ya. Jadi ridho itu makna seperti itu. Apapun yang datang pada hari itu
besar atau kecil, enak atau tidak, saya terima dengan baik. Itu namanya ridho anillah. Kita bahasa pengertian ridho dari Allah. Maknanya sururun qalbi bima qadara. Bima apa adanya. Bagianan mendige us angger ing semono rezekine moal manambahi. Itu manganan doang. Ya. Sok Bang Bandi, Bung Tam Bandi, angger semono ban mana baikku. Kan? Jangan hayalan. Kalau hayalan ini bukan kelasnya orang suka ngaji sebut sudur hayalan dong. Lamun nyong sedina 1000 lamun 5 dina 500 10 dina 1 juta berhitungna geringe tibane berhitung. Nah itu cuma seperti itu, belum tentu itu akan terjadi. Terima saja pada ya. Terus terus dia maimun pulang. Nah, Batarok tuh ketika dia mendapat saran dari seorang amil mukminin. Udah apa saja maimun yang datang, yang mereka terima saja. Ya seperti itulah kira-kira kemaya. Jadi bahasa itu seperti itu. Kita kalau enggak bisa, kalau belum membaca sebelumnya, makin bakal susah ini menafsirin. Hadasana Abu Mansur bin Abdullah Al-Faraidi Asbisamar kondi biisnadi an qatada rahimahullah fi qouli ta'ala azira wa idza busyira ahadukum bil unsa dzalla wajhuhu maswadan wa huwa kadhim. Ini dalam satu kan qala qatada hada suni umuslikil arabi khabarallahu ta'ala bi khubsi sunihim fa'amal bil bahwa hakikun ayyardo bima qasama qolahu wa qada Allah azza wa jalla khairun min qada ilmar ili nafsi wa ma qada Allah laka ya ibn adam mimma takrahu khairun min qada ika mimma tuhibbu fattaqullah fattaqillah wardo bi qadaihi. Nah ini menyinggung terhadap kehidupan manusia. Jere bahasa Al-Qur'an, apabila diberi kegembiraan di antara satu orang kafir dengan apa? Bil unsa, dengan seorang wanita yang cantik mungkin. Wanita maning bae. Zila wajhu wasbatan, sehingga dia itu ketika melihat perempuan yang cantik maka akan terhalangi, ya. Bahkan terhalangi dari tertutup. Jadilah, bukan terhalangi, jadi mukanya itu jadi gelap. Ini bahasa Al-Quran, bahasa global sebetulnya. Enggak paham. Wahua kadim. Nah itu. Wahua kadim. Ahad itu adalah kadim yang betul-betul prihatin. Ini kan bahasa susah. Kok ketika melihat seorang wanita, ya, apabila diberi kebiasaan melihat orang wanita, dia itu akan menjadi mukanya jadi gelap atau hitam. Peteng. Ya, ini kan susah. Apa sih maksudnya? Belengger Al-Qur'an ya. Itu kan seperti itu. Yang dimaksud mungkin seperti itu. Qala qatada hada sariqul musriqil arabi khabarana akhbarana Allah ta'ala bi khosbi sunihim. Nah itu karena menceritakan wong musyrik ke wong Arab seperti itu. Yang digambarkan saking goreng-gorengnya perilaku lampai wong musyrik wong Arab. Jelek. Jadi ketika wajahnya menjadi hitam. Ketika diberi suatu kenikmatan dia tidak terima. Mungkin kesana kan dia semakin gelap. Bahkan tidak terima, dianggap dia itu adalah kenikmatan, bukan dari Allah, dari diri sendiri. Nah itu, seperti itu ketika menceritakan orang Arab. Falamal mu'minun bahwa hakikun ayyardo bima, sementara orang ini adalah dia akan terima apapun yang telah diberikan oleh Allah. Itu orang mukmin nyata, patutlah ayyardo bima qasamallahu wa qadallahu azza wa jalla khairun min qada'il mar'i li nafsi wa ma qadallahu laka. Jadi
kadang-kadang ketentuan Allah itu lebih bagus daripada ketentuan diri kita sendiri. Kadang-kadang manusia lebih milih ketentuan diri kita sendiri. Gitu kan? Kadang-kadang Allah tidak terima, seharusnya begini. Gitu kan? Padahal Allah begini maunya. Ing kamu itu maunya, kata Allah, kamu harus nikah dengan janda. Gitu kan? Itu kan sebabnya ini mah. Enggak, harus dengan perawan, saya mah gitu. Nah, ketentuan itu belum tentu bagus kan? Karena Allah lah yang menentukan. Salah iya, lekain yang pengen perawan kali merah ya. Kan Allah yang menentukan, jangan tolak itu. Oh, anak itu makan beda kayak kue. Ketentuan Allah lebih bagus daripada ketentuan diri manusia sendiri. Karena manusia dengan nafsunya, Allah dengan kudratnya. Manusia itu ditentukan kosama Allah. Allah lah yang membagi. Nyung Pak, udah mah dihubung sugi. Iya, ini sama. Ayah lo dari kamu merarap. Rian, oh, nyung Pak salah. Betulnya nyung udah si Haji Mutin. Gue nih bapak sama kok betulnya si bapak san. Lupa apaan nih? Lewat Haji Mutin, Pak Sugi, belum tentu. Orang beda kayak gue. Salah betul, ing mah yang mana? Sing ngasumi. Bapak betulnya. Sebenarnya Haji Mutin, maaf. Eh, pamane kayak itu jangan menyalahkan atas ketentuan pribadi. Allah lah yang lebih tahu. Sebab sebelum manusia lahir ada qada, ya. Ada qada, ada takdir, ada kadang-kadang ikhtilaf. Kadang-kadang qada bisa diubah, kadang takdir yang diubah. Kenapa takdir itu ketika manusia di dunia, qada sebelum manusia lahir dalam dunia pun beda kan? Ketika bayi itu sudah dihidupkan oleh Allah, ketika usia 4 bulan di dalam kandungan, disitulah kau akan ditentukan. Kamu, hidup kamu di dunia akan 60 tahun. Hidup kamu 40 tahun kaya, pas ke 20 tahunnya merarat. Itu Allah yang menentukan. Allah. Jangan salahkan. Ya, seperti itulah. Kodok. Nah, kalau takdir kada bisa dirubah. Seperti takdir Iing dinaikkan ketabrak mobil. Sodako itu tol. Udah ketabrak, Iing nabrak mobil menang. Ada banyak tabrak, der. Nah, itu kan sama. Bisa dirubah. Itu ada sebagian. Takdir bisa dirubah, tapi kodok tidak bisa dirubah. Ada yang seperti itu. Ada sebaliknya lagi. Kodok bisa dirubah, takdir gak bisa dirubah. Ada paham-paham itu ulama. Ya, jadi lamun aja ing nyungkah salah sih milih rabi kue ya. Omong kalau kamu nyungkah sugi dulu tentu ing. Minggang kalau kamu hancur usahanya. Jangan salah. Ono. Iya. Jadi itu adalah sudah kodok. Jadi kodok mah ketentuan Allah lebih bagus daripada ketentuan kita. Lamun nyung kawin karawang sini, Pak nyung kasih belum tentu ke, awas. Mengacim, penting diusir ke rambung tuane. Lebih sengsara. Jadi kan, bisa jadi seperti itu kan, kodok mah. Sebab nasibnya udah diwong merarap. Sebab aja orang ngaing-ngaing dengan nega. Ngerecel temen, tinggal nuruti be apa adanya lah. Istua itu lah namanya. Jadi mudah-mudahan, jadi seperti itulah bahasanya. Jadi orang kafir itu bukannya bergembira, dia itu kadang-kadang menolak, ya, menjadi hitam dan gelap. Itu orang kafir, tidak percaya atas ketentuan-ketentuan Allah. Sementara orang mukmin, dia akan mengakui yardo bima qasama Allah. Dia itu ridho atas ketentuan Allah bagaimana tidak akan berontak. Khairun min qada'il mar'i, kata Allah, lebih bagus daripada memutuskan ketentuan dirinya pribadi. Ya. Ya idza adam mimma taqru khairun min qada'ika mimma tuhibbu. Jadi kadang-kadang apa yang dibenci oleh kita lebih bagus padahal daripada yang lebih dicintai oleh kita. Kadang-kadang gitu kan. Nah, kadang-kadang yang dibenci oleh kita kadang-kadang itu lebih bagus karena itu qada Allah daripada kita yang disenangi. Kira-kira bang ing dua rabi pengen sing goreng pengen sing ayu. Ayu. Oh, tapi Allah nentukan sing goreng. Misal, ini kayak gue lah. Saya berbangat dengan masalah qada. Ya,
Pak Mane, kadang-kadang jereng dibenci pada kelih bagus sih. Sebab apa? Benci kak jereng pada jereng nyokma nerima atas ketentuan Allah. Dua rabi kan nyokat anlai lele, bagin. Sebab nyokma, aku mah. Apa yang benci? Kadang lebih bagus. Belum tentu nyokma lebih menang, nyokma lebih hebat. Nah, sakareka kayak Nabi Yunus ceritane atawa sahabat Umar ana wong gara takon Nabi kan ngejel be yang Nabi ngomong ah kamu sederen sama kayak ngomong ik dederen pecapah bae laporan ah mari sahabat Umar dua Nabi kaki temen si rewele bawel barang tekan sahabat Umar pecaprak bae Nabi ni sahabat Umar bah. Dengar Rabi Nisbat kan kecapak bahaya. Gak takut gak si Riren. Riren, mau takut lah. Mana-mana gara apa kok mana-mana? Oh, sih bener gara apa? Gara takut. Apa sih? Nyum gara kita ngel pisan. Oh, gara apa sih? Tekankan gara Rabi Sampian pada bahaya kecapak bahaya. Jadi kita gak isin. Iya, Rabi gak bagus. Orang apa-apa lumayan. Gitu ya. Lamun rada Nabi, masya Allah. Enak bisa, pengen ngopi, durung adang dewek, anak kasih ngurusi, lumayan mereka. Surga akan diperbuat oleh istri bagi mereka. Ku menguji keimanan para Rabi ne sebalen. Nabi Yunus pernah maning mengikin. Jadi Nabi Yunus, kau adon gak kena kopi, kena tamu. Ku awe kena dewek, ngobrol rumah don gue. Nabi Yunus kayak mesem, jadi tamu neka. Ya Nabi Yunus, duen Rabi Nabi Yunus kayak kue, buku pensi kayak kue yang udah Nabi kamu. Nabi Yunus apa? Luar biasa. Mana jeng goreng nak? Kue bagian Allah. Agak jarang nak kita. Ya, dia lamun sabar. Bisa ada. Bukan pemal. Ya, nggak cara doang mereka. Oh, jadi belum tentu kan sengit, tapi kadang lebih bagus daripada ketentuan pula. Pengennya masih belum tentu sih menang bakal lebih bagus. Lamunan jere nyong bagus belum tentu jere Allah bagus. Mending gak jere nyong mas sengit tapi jere Allah bagus. Itulah artinya ketentuan Allah jelek atau tidak kita terima. Gak enak, oh enak. Laka sing lima dipahin geri laka lah. Sapa sok bandi nrimo repan gering bae sebulan sok murah gemo pancel eh tapi lebih bagus ban jere Allah mah sebab lamun wong ora di gering ora sadar-sadar ari gering mah kan ya Allah ya lu ku bagus da ingat bari Allah nyebut bae sapa ku Allah mani ya Allah Allah bari gemeter ka Allahu Allahu lamun yang waras ya Allah berjamaah bae yang wis waras ka kalen bapa lamun gering mah kan Allah Allahan berarti goreng tapi bagus ya Allah daripada sehat orang kian yang ibadah ya goreng ketentuan manusia enak sehat tapi belum tentu bagus kan kadang-kadang lagi sehat mah engko bae asar lah jam 5 ae gering mah duh sembahyang asar pengen waras dan duh sembahyang dikirim bae oke kan nah jadi semua ketentuan dianggap jelek-jelek manusia tapi jelek Allah bagus paham ban paham orang wis aja takon maning lah wis takon jam 10 mah aja kasih tiga kayak di Jabar ya ya Pak aku alhamdulillah berarti kok ngerti dinain aja sih atau santos tuh berani bagus ingat maring tua ayo wong tua ah genis mati kok orang itu wis putih utuh wis kompu kok kita wis diperingatan ban aja sama nenek tua, aja mete, jadi semua yang disengitin manusia kadang-kadang lebih baik, kadang-kadang semua yang dicintai manusia kadang jelek. Ini turut pandangan Allah. Gering baik kan, jadi wong orang senang, tapi jadi Allah bagus. Nah itu artinya yang tetap kudu ridho biqodo illah. Jangan sampai menolak apapun yang terjadi. Menimpa dari kita keluar kita terima dengan baik namanya ridho ke ada ridho kayak ke ban kalau saya salah paham mesin nong bagus ya mesin nong baru mata bagi kartu kok tentunya tidak mani ke semua pembela
Bisa amar paham, paham baik baca takon mari lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.